polusi di Jakarta semakin menjadi. Itu terbukti dari banyaknya berita yang beredar tentang langit Jakarta yang sudah tidak sama lagi dengan sebelumnya. Banyak polusi dan udara buruk yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, menjadi pertimbangan untuk kita memilih hunian di Jakarta. Kami mempersembahkan Citra City Sentul, hunian di area pegunungan dengan udara yang sangat sejuk dan juga orang banyak menyebutnya dengan a hidden paradise at spot of Jakarta. Hai Sobat Rumah 21, Citra City Sentul merupakan sebuah mahakarya terbaru dari Ciputra Group yang ada di selatan Jakarta. Citra City Sentul merupakan Wellcraft Your Dream Living Experience yang ada di Sentul Selatan. Citra City Sentul merupakan sebuah kawasan yang terintegrasi antara hunian dan komersil dengan menghadirkan keindahan alam dan udara yang sangat segar. Dan juga lokasinya sangat strategis karena mempunyai akses tol langsung menuju Jagorawi dan juga rencana stasiun LRT yang ada di Sentul Selatan. You can never sleep in traffic. There's living steady panic. I know 'cause I try acid. Now I see through your habits, just like gadgets. Kalian bisa lihat di belakang ini ada gunung. Ya, sejuk banget udaranya di sini. Kalian tahu nggak sih indeks udara yang ada di Citra City Sentul ini sangatlah baik karena dari angka 0 sampai 50. Keren kan? Kalian bayangin nggak sih sekarang polusi di Jakarta itu hampir di atas 185 gitu indeks airnya. Jadi kalian harus pindah ke Sentul, punya hunian yang sangat sejuk dengan udara yang kualitasnya sangat baik. Dan juga kalian harus tahu ketinggian dari si Citra City Sentul ini berada di 300 hingga 500 mdpl. Keren kan? Jadi udara sejuknya tuh benar-benar terasa banget. Nah, di sini kalian bisa lihat ada area buat golfnya juga. Kalian kebayang nggak nanti di sana itu ada hunian dan juga dikelilingi dengan hijau-hijau, dengan pepohonan, dengan udara yang keren banget ya. Dan juga lokasinya ini strategis banget. Lokasinya itu strategis banget karena ke tol itu benar-benar hanya 5 menit aja. Dan juga akan ada rencana stasiun LRT yang ada di Sentul Selatan. Jadi dari Jakarta buat tinggal di Sentul ini benar-benar sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Buat kalian para Sobat Rumah 21, jangan pikir panjang, ayo beli rumah yang ada di Citra City Sentul. Nah, Sobat Rumah 21, kita explore lagi. Aku mau turun, aku mau lihat bagaimana indahnya menghirup udara yang sangat sejuk yang ada di Citra City Sentul. Dan juga kalian harus tahu ya, banyak fasilitas penunjang yang akan ada dan hadir di Citra City Sentul. Mahakarya terbaru dari Ciputra Group ini akan ada sekolah, rumah sakit, bisnis center, lifestyle, ada hotel, ada food. Banyak banget deh pokoknya, ada mall juga. Yang paling terkenal ada Ion Mall dan IKEA. Kebayang gak kalian? Tinggal di kawasan yang sejuk, bisa menghirup udara yang sangat bersih, dan dekat dengan fasilitas umum dan transportasi massal. Nah, di belakang aku ini udah ada area buat golf yang ada di Citra City Sentul. Dan juga di sana ada area untuk perumahan. Kalau nggak salah aku itu cluster golf horizon gitu. Dan itu kalian bisa bayangin nggak sih, tinggal di
hunian yang benar-benar dikelilingi gunung dan pemandangan hijau dengan udara yang sangat-sangat bersih, dengan indeks air dan kualitas udara juga yang sangat bagus, dengan lokasi yang keren, dengan juga penunjang fasilitas yang terbaik, akses lokasi juga bagus, dan kalian bisa bayangin setiap pagi kalian menghirup udaranya segar, tinggal di hunian yang benar-benar premium. Nggak kebayang sih, keren banget. Kalian harus banget punya rumah di Citra City Sentul. High-end facilities will craft your dream living at Citra City Sentul. Akan ada premium clubhouse yang menakjubkan dengan 20 fasilitas terbaik. Dan juga ada green living experience dengan indeks kualitas air yang dari 0 sampai 50 dengan kualitas yang sangat bagus. Dan juga hunian di Citra City Sentul ini berada di panoramic view dengan 4 gunung yang ada di kelilingnya. Salah satunya adalah Bukit Hambalang, ada Gunung Pangrango, Gunung Salak, dan juga ada lapangan golf Medika. Keren kan? Kalian pasti tertarik buat tinggal di Citra City Sentul. Kalian jangan lupa hubungi tim Room A21 untuk datang ke Citra City Sentul. Nah Sobat Rumah 21, sekarang aku udah ada di show unit Citra City Sentul. Nah di Citra City Sentul ini ada dua pilihan tipe rumah. Ada rumah satu lantai dan juga ada rumah dua lantai. Nah sekarang di belakang aku ini ada rumah yang satu lantai dengan harga perdananya itu start dari 900 jutaan aja. Nah di sini adalah cluster Cardonai dengan tipe AUB, dengan luas bangunan 39, dengan luas tanahnya itu 72 meter persegi. Gede kan? Nah dan itu luasnya 6x12. Kalian penasaran seperti apa rumah satu lantai dengan indeks udara yang bagus dan juga berada di kawasan pegunungan? Nah kalian harus lihat ke dalamnya. Yuk ikut aku. Semenakjubkan apa rumah ini, kalian harus lihat ke dalamnya. Yuk ikut aku. Ini dari area pintu kalian bisa lihat ya, udah pakai smart door lock. Nah tuh keren ya. Dan juga kalian bisa lihat di belakang aku ya, dari sana kalian bisa lihat ya, rumahnya itu tuh walaupun satu lantai tapi kelihatannya tuh sangat lega karena dari si ceiling rumahnya sendiri tuh sangat tinggi, sekitar 6 meter. Dan juga rumah ini tuh konsepnya alam banget ya. Jadi kayak sliding doornya ini dibikin kayak di tengah-tengah living roomnya itu ada taman. Jadi nggak terkesan seperti rumah yang disekat-sekat sempit ya. Nah di belakangnya ini ada area kitchen set dan juga terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah ini area kamar mandinya cukup oke, letak tata dan rumahnya ya. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai kamar kedua untuk kamar anak, mungkin yang punya keluarga baru seperti pasangan suami istri yang baru punya 1 atau 2 anak. Untuk memilih tipe satu lantai di Citra City Sentul ini adalah pilihan yang terbaik. Dan juga kalian lihat ini adalah kamar utamanya. Ini keren ya. Ceiling dari si kamarnya ini menarik menurut aku. Sebagai rumah satu lantai dengan ceiling yang amat tinggi, masih cukup untuk kasur yang besar dan juga luas. Kalian bisa lihat, kebayang gak sih rumah satu lantai loh 900 juta, ada udara yang sangat bagus dan juga pencahayaan yang oke. Dan di atasnya itu masih tinggi lagi. Kalian bisa lihat ya, dari area sini tuh ke arah atapnya itu pun masih tinggi gitu loh. Keren rumahnya. Jadi sayang kalau kalian nggak beli rumah di Citra City. Banyak keuntungan dari segi capital gain dan juga investasinya itu sangat menguntungkan. Dari indeks udara, dari indeks airnya, dari kawasan. Keren pokoknya. Nah aku mau tunjukin lagi rumah yang tipe 2 lantai yang ada di Citra City Sentul. Kalian pasti penasaran, yuk ikut aku.
sahabat. Nah, sekarang aku udah ada di tipe rumah yang 2 lantai yang ada di Citra City Sentul. Rumah dengan area pegunungan yang sangat-sangat asri. Ini ada tipe Chablis di klaster Cardonai dengan luas bangunannya itu 69 meter persegi. Luas tanahnya itu 90 meter persegi dan juga luasnya 6x15. Lihat dari luar ya, tampilan rumahnya itu megah, keren. Lihat desainnya pun juga menarik banget. Penasaran? Ayo ikut aku. Nah, kalian bisa lihat ya, tali air di rumahnya ini juga gede-gede. Bisa buat satu mobil, bisa untuk dua motor. Kalau yang tadi bisa untuk satu mobil yang satu lantai ya, jangan keliru. Nah, di sini udah ada buat ada kabinet buat taruh sendal-sendal. Dan juga pastinya kalau rumah yang udah keren itu udah menggunakan smart door lock pastinya. Ini kalian bisa lihat. Nah, rumahnya ini luas, menurut aku ini luas. Ceilingnya sekitar 4 meteran. Di sini ada kitchen setnya, dan kalian yang paling keren ya, kalian harus tahu yang paling menakjubkan yang aku pengen tunjukin. Rumah 2 lantai harganya sekitar 1 M-an, itu udah ada taman belakang. Nah, ini kalian harus tahu hidden paradise yang ada di Citra City Sentul. Dari rumahnya aja dia ada taman ya, yang menurut aku untuk rumah 2 lantai dengan harga segitu tuh jarang banget. Dengan indeks udaranya keren, dari kawasannya punya Ciputra. Apa sih yang bikin kalian gak pengen beli rumah di Sentul dengan harganya yang murah, juga dengan kualitas udara yang baik, dan juga dari Ciputra Group? Keren gak? Lokasinya strategis, ketol, deket banget, ke Jakarta cuma 40 menit. Nah, ini kalian bisa lihat ya, sejuk loh. Nah, ini tuh kalau lihat dari belakang masuk ke dalam, ayo. Di lantai bawahnya ini ada lagi kamar ya, mungkin bisa buat keluarga atau tamu yang datang. Jadi nggak mesti apa ada orang tua, kalian bisa manfaatkan ini buat kamar buat tamu. Dan juga di bawah ini, nih turun ke bawah itu ada kamar mandi. Jadi di lantai satunya ini udah dilengkapi kamar mandi satu, taman, kitchen set, living room. Keren ya, baru 1 lantai. Mari kita naik ke lantai yang kedua. Penasaran seperti apa? Ini menurut aku ya, ceiling juga di daerah tangganya itu juga tinggi. Jadi rumah ini tuh kesannya benar-benar sangat luas sih. Nah, di sini ih, kebayang nggak sih kalian ini nanti tampak rumahnya itu tuh hijau, ya kan? Kalian bisa lihat bangun tidur gitu kan, buka jendela gitu kan. Kalian lihat perumahan yang benar-benar asri, sejuk gitu. Ini penampakan di kamar keduanya ya. Ada jendela juga, jadi konsepnya ini nanti panoramic view banget. Jadi semua ruangannya kayak pakai kaca, karena apa, mengedepankan area yang penuh dengan suasana alam. Nah, ini kamar utamanya. Tada! Ini keren ya. Di sini juga oke. Menurut aku untuk tinggal di Citra City Sentul itu sebuah pilihan paling terbaik di 2023. Nah, ini juga nanti tuh keren ya. Nih, kalian bayangin nggak? Rumah ini di sana itu tuh nanti akan ada rumah-rumahnya lagi. Jadi bayangin kan, dia naik ke atas, terus udaranya bagus, kiri kanan kalian itu pepohonan, sejuk banget. Keren. Jadi rumah ini tuh udah ada 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Keren kan? Penasaran gak sih kalian seperti apa tinggal di Citra City Sentul? Jangan lupa buat Sobat Rumah 21, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Rumah 21 untuk mendapatkan informasi terupdate seputar properti yang ada di Jabodetabek. Salam properti!